Nah, yang ono Giant, yang ini plakat. Ada berapa pasang? Gak tahu, gue juga lupa ada berapa pasang. Ekor lebar banget, Nemo Cooper. Ukuran L. Oh, Nemo Gold. Jadi kalau misalkan kita mau ternak, pasti kita pilih ikan yang paling bagus. Tapi hasilnya belum semuanya bagus. Tuh. Nah, ini ada Half Moon satu. Ada Iron Man, Red Koi Cooper. Nah, ini yang yellow dari Thailand. Udah diternak lagi, cuma anaknya nggak terlalu banyak nih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Lazuar di Beta Konsep. Salam pedong. Oke guys, hari ini gue mau mindahin burayak plakat di kolam yang kemarin tuh sebelahnya. Nah, kebetulan ini ada bahanan lagi nih, bukan bahanan ikan, bahanan kayu nih. Tuh, nanti kita ketok-ketok buat jadi kolam. Lagi renovasi nih. Ini gue liat pintu belakang, jadi kita mau ke farm lewat pintu belakang. Tadi gue udah bikin satu kolam untuk ukuran 2,5 x 1,5. Nah, tadi gue gotong lewat sini, lewat pintu belakang. Kan biasanya kita masuk lewat pintu depan, lewat pintu belakang nih. Oh. Yang mana dipindahin? Yang di bak. Yang di bak. Kemarin ada bak hitam. Berapa bak hitam? 5. Ada 5 sama yang bak biru ini mau dipindahin ke kolam terpal yang oranye. Jadi ini udah baru lagi nih, udah breeding baru lagi. Nah, ini mau dipindahin nih, guys. Nih. Udah jadi kolam lagi satu, tinggal masang terpalnya. Terpalnya gue lagi pesen yang tadi dari belakang rumah gue. Nah, lagi dipindahin. Seperti biasa, ini lagi di sifon dulu, airnya didikitin biar dibawanya lebih enteng. Nah, masih ada indukannya noh. Sampah artemianya, cangkang-cangkang artemia masih banyak banget. Kita sifon dulu. Becek sadadanya. Nah, kalau ini burayak-burayak yang baru netes. Baru banget dicemplungin ini ke bak. Beda hari. Nah, yang mau pindah ini barengan kemarin Giant, umurnya kurang lebih 17 atau 18 hari nih burayak. Cuma enggak kelihatan gara-gara cangkang artemia. Nah, habis ini kita gotong nih ke kolam terpal yang oranye. No, yang gotong. Yo. Tuh, sifonannya diangkat dulu. Itu anakan yang baru, Jam. Nah, angkat. Nih. Lu enggak dicemplungin situ dulu ya? Cok, cemplungin sini dulu, Cok. Bawahnya, Cok. Itunya, bawahnya biar bersih. Nih. Nih, jadi kita bersihnya di sini nih. Nah, bawahnya gosokin dikit, Cok. Biar enggak kotor. Bawahnya kan kotor nih. Ada tanah-tanah, jadi kita bersihin dulu. Sama sih kayak kemarin. Cuma bedanya nih plakat mungkin lebih banyak karena kolamnya juga agak lebih besar. Dah. Gas. Ini ada 8 bak digabung dalam satu kolam karena plakat, guys, bukan Giant. Nih. Banyak. Tuh. Tadi indukannya taruh mana? Ya, langsung taruh aja. Tuh, indukannya ditangkap dulu. Enggak apa-apa, enggak apa. Gede-gede anaknya. Udah berapa bak nih, Cak? Baru 2 bak. Song.
Nih indukannya yang disisain yang warna kuning. Oh, anakannya udah pada gede tuh. Anakannya. Kalau dilihat yang belakang agak kecil. Nah, yang ini agak besar. Tuh. Karena ya emang bikinnya ngasal-ngasal. Soalnya nih kita manfaatin kayu-kayu bekas, kita potong-potong, jadi kita bikin kerangkanya dulu, baru kita pesen terpalnya. Soalnya yang udah-udah kita pesen terpalnya duluan, kerangkanya belakangan, malah kurang-kurang gitu. Soalnya ya namanya dari barang-barang bekas ya. Nih sekarang bak yang biru nih bak yang biru, dua orang gotongnya agak berat, itu juga udah disifon karena emang baknya gede. Jadi bakal dituang semua ke kolam yang oranye itu. Nih. Ada tambahan bantuan dari Kolonel Dafa. Nih. Pelan-pelan. Yuk. Burayak umur 18 hari udah dipindahin. Tuh, biangannya diangkat dulu tuh. Biangannya Cooper, guys. Nah. No. Ke sini, Cok, ke sini. Udah dituang semua. Tuh, kolamnya agak penuh. Nah, yang ono giant, yang ini plakat. Ada berapa pasang? Gak tahu, gue juga lupa ada berapa pasang. Yang penting ikan yang di sini udah umur kurang lebih 17 atau enggak 18 hari. Tinggal dikasih kutu air aja untuk pakannya, gak makan artemia lagi. Jadi kalau untuk artemia khusus umur 3 sampai 2 minggu kalau gue ya, versi gue. Atau enggak sampai 20 hari lah. Karena satu, artemia boros. Artemia capek, kita bikinnya tiap hari, kadang-kadang bosen. Nah ini udah mulai lepas artemia umur 17 atau enggak 18 hari. Sekarang gue kasih lihat foto-foto indukan yang plakat nih, yang gue baru tuang. Nih, lihat ekor lebar banget, Nemo Cooper ukuran L. Baru jaga anak 2 minggu, masih gagah. Oh, Nemo Gol. Jadi kalau misalkan kita mau ternak, pasti kita pilih ikan yang paling bagus. Tapi hasilnya belum semuanya bagus. Tuh. Nah, ini ada Half Moon satu. Ada Iron Man, Red Koi Cooper. Nah, ini yang yellow dari Thailand. Itu diternak lagi. Cuma anaknya nggak terlalu banyak nih. Tuh. Nih, Half Moon yang yellow. Jadi ini dimasukin kolom plakat juga, dicemplungin bareng di sini juga. Gabung-gabung nih, berarti ada Half Moon-nya nih satu pair. Gak apa-apa digabung, ngirit-ngirit tempat ya, asalkan jangan giant. Kalau giant digabung sama plakat, yang gede giant duluan. Plakatnya modern ntar, kecil. Gimana nih ya? Udah dituang semua proyekan kita yang kemarin part 1, part 2. Ini umur udah 17 atau enggak 18 hari. Ada tips-tips gak? Tips-tips
Biasa. Oh, ini airnya udah penuh duluan nih, belum diapain, airnya udah penuh gimana nih? Ntar disipon. Oh, disipon lagi? Iya, disipon. Masih ada ngeres-ngeresnya tuh ya? Iya. Di bawah tuh kotorannya, guys. Karena ya baru banget dituang ya. Dan ini banyak banget. Berapa bak kita tuang di sini? Nah, yang mana udah ditambahin belum air? Udah. Udah ya. Apa nih tips-tipsnya nih? Pesan-pesannya. Burayak udah dituang di terpal. Udah jangan ketawa terus, jangan ketawa terus. Untuk tips-tips, udah kan? Untuk tips-tipsnya sama kayak kita nuang giant ya. Kasih makannya rutin. Airnya udah penuh, kita sipon. Terus satu lagi tambahin airnya. Ya, biar nambah oksigen doang. Untuk selanjutnya nggak bikin artemia nih. Udah selama 18 hari. Terus udah nyiapin breeding tuh. Yang kemarin yang multi tabrak apatar ya? Multi tabrak apatar? Iya. Half moon. Ya. Ya itu. Berapa pasang? 9. 9 pasang. Oke. Kolam gimana kolam? Kolam udah bikin lagi tuh, udah yang bikin. Tadi rangkanya. Rangkanya. Kalau terpalnya belum. Terpalnya lagi pesan. Lagi pesan. Ya, oke. Ya udah. Dah, pamit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ngendok.